dan beji paling beji menging unun dan beji menging uia dan beji menging likot ukeun pada sesuatu daripadanya baca khutbah. Ini dia tidak baca khutbah ke tu beda ini. Baik lagi urun salim tu mayang. Menjijit. Tak bau ke anu macam. Di tengah. Uyuk mungkin. Wa dalam bali astamiru ala mamara min qibali alaihi mila fiha berkekalan di hati barang yang telah lalu daripada hadap di hati mereka itu jamaah hingga selesai khutbah. Berhalai dalam walaya ya'butu apa sahabat MMN bekeke bekeke keroinan juga buka keroin ketep-ketep jarwa tengok macam kedua bal yang suhu buku syuk ada macam kedua kama fisalah lagi aku syuk benda semayang mami syuk beda ini ada puhan asah mami kru maka kalau hidap dihadap di sikat tip kiblat dari pelikut akannya kiblat lihat diri jid bertipi mekru balik dengan datang dia dah pintu dia baca dia khutbah ni makmum kalau juga dia medum seperti balik tu bayang ah ha? Kamu baca liko dia dekat pintu datang khutbah dah baca makmum pergi sana ke gede nak beli kuat kiblat makmum beli kuat kiblat ni ada kiblat jut sah sah khutbah tapi keluar beda ah nak mak keluar. Sah-sah lah yang bagi dikecadat. Li'anna zalika bedatun. Karena buat suruh demikian mengingin hantumna bernabi, hantumna sahabat, hantumna sepat. Okay, makruh. Dan makruh akan tok-tok ringan mata ta'ik. Mendukan. Adapun kaki, duk-duk tak tahu lagi. Ataupun mata iknya katib yang terserah. Oh, nampak-nampak jadi. Ini mata ik rinyun yang terpaksa dalam katib. Mata iknya katib akan rinyun. Tapi ini mata iknya rinyun. Terpaksa dalam katib. Tapi ini iknya katib pada digedi. Bapak oi kerinyun. Tegala su dihiyahu. Tegala iknya katib akan nyarinyun. Jadi balik mana kenyan. Bos budak puak barinya budak puak berketip tetap ketip akarnya yang kan dirinya nak ketip dan bermula ke fatwa oleh Imam Ghazali dengan sunatnya sunatnya tok-tok riun ya. Karena untuk berita bagi manusia hanya pendapat fatwa daif pendapat ah ha? Ya nasi fatwa Ghazali. Sunat dah tok-tok dengan dia daik mengait dupu kan daik. Ini dupu ke doa itu ada kebang. Biar tok-tok. Yang tak tapi wa ma'adhalika dan berserta demikian. Padanya fatwa Ghazali jik menguatkan bagi barang yang telah lalu ligarna barang. Yang telah lalu ianya barang daripada sunat markah. Marka, marka, martiu, marka, meraki, muraki, marki, marka. Mbak ke perah ini sunat juga tungkat. Sunat. Sunat muslawit, sunat baca hadis yang terjuk tu. Pertanyaan juga tungkatnya ke pengingat manusia ajib. Ini pengingat manusia ajib. Nah, berarti ik pun kuat dari keterangan ini untuknya. Betul tak eh? Tapi nah dalam buku wajib.
Ide ikut balasan tunak juk tu juk tungkat. Cuma ini kali ke bali mengajar lah. Nadalil, ini nada. Nadali. Rasulullah payah pernah giyu im. Giyu puim kang giyu im. Giyu puim ahli Mina tak kira-kira baca khutbah. Khutbah apa? Khutbah Mina. Buat apa kedua lu? Ni apa? Cuman je dengan berapa manusia, ingin tak nak berapa lu. Ini langsung puji, nanti berapa manusia, kebuk keroy. Nanti kebuk berapa, nanti kebuk berzikir, nanti kebuk berselewet, nanti kebuk menyanyong keroy nan. Kalau ikatip. Maka berapa, cipu iam tak manusia. Mungkin masa Rasulullah kerja di Madinah, hana kebuk iam. Hana kebuk iam lantaran jamaah haji tetap fokus ikatip. Ikatip. Tak itu ia cuma dum. Nak apa ia boleh, apa ia urut ia. Yang dapat ia kau dengan karu. Maka apa adanya lantaran sibuk dum. Ia luar sibuk dengan apa-apa itu deh. Ya. Maka wajarlah nak markah. Jadi baca hadis. Kau jumpa karu-karu leh dengan karu melukah nak punya kau baca kudubah. Kau yang baca kudubah, kau yang karu dengan baca kudubah. Ya anak laka, kau yang laka, anak Jumat. Pada Jumat adalah. Dan dimakruhkan akan baca doa. Nah, kamu doa aja. Qablal julus. Golam geduk nak doa ile. Buat doa doa yang makruh lah. Bagi katib, dia makruh baca doa, dia golam golam geduk. Kemai jawab dia kau. Hanya bergerak dengan tengah tes jabah tak ada katib pada mimbar kan. Kan nak masa jabah jawab dan bermula saat istijabah ijabah hanya hanya dia saat ijabah daripada sejak mulai dari duduknya katib hingga selesai semayang menurut dia tiap pendapat yang paling kuat daripada sekitar 50 bab depan. Kau jadilah pak pada masa jabah. Hai dah bilang ni yang 50 dah bilang habis betul tak sempur tu. Cuma pendapat mak teman dia. Tak. Di antara geduk khatib hingga dia semua dia semua yang kuat. Daripada 50 buah pendapat tentang teh yang pu mana pajan masa doa si jabah. Jadi yo dalam geduk ha sunat doa, makruh doa. Sebab golong kita mah ngote si jabah, siapa? Ote si jabah. Dia geduk mulai dia geduk wa zikru syi'rin dan dimakruhkan baca syair dalam khutbah yang baca syair dalam khutbah baca bait alfiyah dalam khutbah bait mereka pun je nah ya nak tu nak baca makruh je waktu itu didebatkan pendapat makruh baca syair dalam khutbah dengan pun didebatkan dengan bahasa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nah ianya Sayyidina Umar itu kebanyakan barang yang kun ianya barang ianya Sayyidina Umar dalamnya khutbah kaya mendak kun dalam khutbah hafid alaika fa innal umura bikafil ilahi maqadiruha alaisa biatika manhiyuha wala qasirun anka ma'muruha. Di Sayyidina Umar kaya mendak kun hafid alaika. Ini kan syair sih. Walau syair dalam nasihat kan. Khafid alaika maknanya wahin alaika. Pemudah dia kata di hati diri kata. Baik tak perak-perak tubuh tu. Fa'inal umura bikafililahi makadiruha. Maka buah suruh segala urusan di kekuatan dalam kuasa Allah. Itu makadiruha kadarnya, ketentuannya. Ketentuannya urusan. Jadi seluruh urusan nah dalam tangan Allah. Apa mana orang dalam keputusan kadar-kadar dalam keputusan kadar-kadar Allah. Gina dan anjara kita nyo. Mena anjara kita nyo berarti nyo keputusan kita nyo. Nyo tak perlu ada. Nyo terdegam. Nyo tempat mendengkesat. Nyo terdegam mencuri kan. Menang datang dengan anjara. Tama kerepuk anjara kita.
Yang kerupuknya menurut keputusan kita, yang lain kerupuknya lain jero dong. Mana jero dong? Hanya jero tiga itu jero nak. Mana jing keputusan lagu keputusan dong. Minyak lo ramah cuy. Minyak lo bah rey. Minyak lo berdua aja lo. Kalau kena maju, cuy han rey han. Jadi melanci dalam dalam kudrat Allah menjadi dalam keputusan Allah. Pupu berat berat urusan. Pupu berat berat jero. Mandum urusan dalam keputusan tu Tuhan. Falaisa biatika manhiuhu. Maka tidaklah, maka tidak ada dengan pendatang kata itu manhinya Tuhan. Wala kasirun angka ma'ruha, dan hendak usur dari bagai kata itu perintahnya Tuhan. Jadi yang tugas hidanya baik tapubut larangan, baik tapukudung perintah. Falaisa, maka tidak adalah manhinya Tuhan itu biatika dapat tak pendatang dari kata. Hmm. Baik tak penduduk, baik tak pembuat, buat yang gaya. Baik tak pembuat getam, yang urusan tu. Jadi urusan kita nyo, baik tak pembuat atau yang getam, baik tak tinggal atau yang gaya. Maka tidaklah dengan pendatang kata, maka tidaklah manhinya Tuhan itu dengan pendatang kata. Pu yang getam Tuhan yang baik tak pembuat mentam, wala kasirun angka ma'ruhu, dan baik tak pukulung di kata, daripada kata pu yang perintah itu. Baik kusur kata daripada perintah, jadi baik kusur daripada perintah, baik tak buat larangan, nyan kasih bedanya pun kagak buat hat keputusan naik dengan Tuhan dalam curuga, betul dalam curuga ke dah, betul mereka nyan urusan kau nyan, baik tak sendiri tak terfikir. Khafid alaika fa innal umura bi kafilillahi maka diro falaisa biatika manhiwa sadu falaisa manhiwa biatika wala ma'murwa kasirun angka. Wajib nyan jago mencari sana umah bakal letak kenyan nak kudubah ha? Dijawabkan dengan buah sungguh ini bitaslimi syatih dengan tatigedi betul sahih hadinya tak terima sahih hadi sahih riwayat tersebut daripadanya Umar, riwayatnya Umar nya adalah sebagai pendapat baginya Umar radhiyallahu anhu. Berarti nya masalah ijtihad. Ijtihad ada sahabat pina da'if. Ijtihad sahabat bisa da'if dengan ijtihad sahabat yang lain. Ulain hantam. Saya nak umar sekali. Berarti yang ijtihad dia ke? Bukan. Yang ijtihad dia ke? Menyanyian salah. Ulain ke buka iam? Menyanyian salah. Ulain buka iam. Wasukutuhum alaihi naizin. La hujata fihi li adamil kirahah. Dan bermula diam mereka itu di hatinya Umar, mereka itu sahabat di hatinya Umar di ketika itu, di ketika dia baca syair tersebut, itu hanjik hujah pada iam tersebut untuk pu hanjik hujah untuk hana makro. Dia kata iam le urinyo hana de hana makro. Ba pendapat. Urinya ngide pu si pendapat kanya makro, tapi lang tra Umar ijtihad ro ke urinyo ijtihad ro ke. Ide yo tak ijtihad makro. Ha? Umar ijtihad nama hana makro. Jadi pu dak pudah perintah memang kan. Jadi im sahabat lain hanya kedali hanam kro. Hanya kedali hanam hanam kro dari pendapat yang lain. Sebab apa kan? Karena mereka itu kita sama berhak atas sama hu nafi zalika. Ha. Bah urusan ijtihadnya punya masalah makro kecuali kalau masalah hari-hari menteri kadang. Punya muka lepas dengan ijtihad lain sahabat mungkin ditendang, tapi bila masalah makro tak tidur tidak mau mai ijtihad lagi kan. Ha, sahabat lain dan sahabat lagi kan. Bukan boleh ju. Bana hana Jumaat dah di makro. Jadi yang perlu kena pegang ngan makrohnya kemenda kebaya mutawat makrohnya walaupun nak ijtihad Sayyidina Umar tanyan baca kero. Dan pergi baca kero Sayyidina Umarnya kadang-kadang hana anggap syair bigo hana lagi syair baca. Walau syair minta baca ke syair kana gram syair. Hafid alaika fa innal umura bika filillahi maqadiruha falaisa biatika maniuha wala kasirun angka ma'muruha. Ana baca lagi syair kan. Walaupun yang syair, nah bukannya syair senali ya. Hafid alaika. Wahin alaika na la ilaha wahin alaika. Biasa dengan wahin alaika. Sabah hafid wahin mana ni? Mana wahin hafid mana hafid wahin? Peringan. Peringan diri kata keputusan nang di tangan Tuhan, urusan kita nyo tetap tinggal pu yang hitam tetap bubuk pu yang ke habis urusan. Dan terus ada yang
Dan bermulai mereka itu pada sahabat dia tanya Sayyidina Umar di ketika itu di kaki baca tanya Nukhubah itu kan jika keterangan pada im tersebut untuk hanama mekruhnya hanya keterangan hanama mekruh bagi sahabat yang lain. Berarti tiba hanama mekruh hanya terpegah. Lantaran sahabat batalah mekruh tak pegaru batalah itihad tidak buat mekruh. Kat data samahu walaupun lagi pegang menandakan reda nasib menyuki. As-sukutu ya dulu alari alari redha kena edahnya Mbak Inang Saib ah oh, Inang bu Inang fikir edahnya Mbak Inang fikir ya berkahwin le wali pu Malika Mujubir Malika Mujubir Inang fikir as-sukutu ya dulu alari redha tapi sini mana ndak kenyanci tentu sama lain otak gigi mana ya dulu alari redha tapi bah boleh dikatakan gitu ya. Boleh dikatakan, mungkin dikatakan. Kayu kalu ada mu ingkari sabah ya dulu ala muafakah. Ala muafakah. Jid tak pegah alasan cid. Yang diri uruya pegah nama kru, alasan konyan. Nantra anak ingkari sahabat yang menunjuki dari muafakah.